Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Berita hangat hari ini, saya akan menyampaikan kepada Anda info status yang sangat penting untuk BPR. Buat semakan BPR, lulus atau tidak, seperti biasa sila log masuk terlebih dahulu bpr.hasil.gov.my terlebih dahulu. Pertama sekali tekan butang semakan status. Seterusnya jika Anda berstatus lulus, Anda akan dapat lihat paparan lain, yaitu BPR, ada butang maklumat BPR, boleh muat turun maklumat tersebut. Emon keseluruhan BPR diterima, contohnya RM800. Jika Anda berstatus lulus, Anda akan dapat lihat paparan lain bagian kedua, yaitu jadwal bayaran. Di sana ada butang maklumat bayaran BPR, boleh muat turun maklumat tersebut. Paparan jika Anda tidak download adalah seperti berikut: tarik kredit, nomor pengelolaan akun kredit, fasa, jumlah kredit, status kredit, nama bank, nomor account, kod tidak berjaya, nomor siri tarik tunai. Untuk mengetahui sama ada duit BPR sudah masuk atau belum, pastikan status kredit dalam jadwal bayaran adalah berjaya kredit. Jika status kredit dalam jadwal bayaran adalah gagal kredit, sila baca cara dapatkan nomor voucher BPR untuk tebus di BSN. Tekan butang kembali untuk kembali ke paparan sebelum ini. Tekan butang papar borang untuk memaparkan keseluruhan semakan status ini. Ramai pembaca tersilap menaip URL yang betul untuk bantuan prihatin rakyat. Sila ambil perhatian mana-mana laman web kerajaan bukan berakhir dengan .com ataupun .my. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.